Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Petani. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara proses seleksi dari bunga durian ini, teman-teman. Ini kelihatan, ini musim durian paling besar saya dapatkan. Dan seperti ini kelihatan bunganya cukup banyak, teman-teman. Dan di bawah kaki saya juga banyak bagian bunganya. Kelihatan cukup banyak, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya, teman-teman. Agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat. Baik, seperti ini kelihatannya. Sebelum kita tonton video ini, tonton dulu intronya berikut ini. Baik, ya seperti ini kita lihatkan proses dari bunga durian yang cukup banyak, teman-teman. Ini sudah akan menjadi bakal buah. Seperti ini kelihatannya bunganya cukup banyak dari satu ranting atau dahan. Teman-teman, ini saya lihatkan itu. Dan situ semuanya ada, teman-teman. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 semuanya ada. Teman-teman, berbunga semuanya. Dan bunganya terlalu banyak, dan kita lihatkan proses seleksi bunganya agar nanti proses pembuahannya juga bagus. Dan tujuan dari seleksi bunga ini yaitu nantinya diperoleh bagian buah yang bagus-bagus, dan juga nanti tidak perlu melakukan proses seleksi buah lagi, karena jika telah digunakan seleksi bunga ini maka buah yang akan berbuah akan lebih besar, teman-teman. Ini kelihatan itu di bagian atas juga ada, maaf agak gelap, teman-teman. Ini sudah sore saya buatkan. Pertama kita gunakan gunting, teman-teman. Pertama yang ini kita ambil. Langsung saja kita lakukan proses penseleksian. Pertama dari bawah kita baca doa dulu, teman-teman. Selanjutnya kita ini kita hasilkan sini ada 3 buah atau 3 bunga yang kita tinggalkan, teman-teman. Sebenarnya ini cukup banyak juga. Langsung saja kita lakukan proses seleksinya. Seperti ini, teman-teman. Ini juga kita lakukan proses seleksi. Biasanya seleksi ini kita lakukan bertujuan untuk agar buahnya besar nanti, teman-teman. Seperti ini kita dapatkan sebanyak 3, teman-teman. Ini ada 3. Ini kita buang saja satu lagi. Seperti ini. Ini kita dapat seperti ini. Ada 3. Selanjutnya. Ini juga kita buang. Ini kita hasilkan 2. Selanjutnya ini masih banyak, teman-teman. Banyak semuanya. Kita skip-skip saja, teman-teman. Agar nanti lebih cepat dan lebih simpel. Dan ini nanti kita lakukan juga proses seleksi buahnya karena bunganya terlalu banyak, teman-teman. Ini kelihatan cukup banyak sekali bunganya. Saya lihatkan kepada teman-teman, cukup banyak. Ini di bawah saya juga ada. Saya lihatkan bawah, teman-teman. Kelihatan cukup banyak dan merata tumbuhnya. Ya, selanjutnya ini kita lakukan seleksi, teman-teman. Ini di bawah kaki saya juga ada bunga, teman-teman. Ini walaupun kecil tapi banyak. Karena batangnya tertata, teman-teman. Ini kelihatan merata. Di bawah juga merata, teman-teman. Tidak ada yang naik ke atas. Ini juga di atasnya juga merata. Biasanya bagian bunga yang mau berbuah atau tumbuh itu biasanya yang seperti mendatar, teman-teman. Mendatar. Ini langsung saja kita lakukan seleksi. Ini kita hasilkan beberapa aja, teman-teman. Seperti ini simpel saja dan cukup mudah, teman-teman. Nanti kita lakukan juga seleksi buah karena ini cukup banyak bunganya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Ini cukup banyak sampai ke ujung sana. Semuanya berbunga, teman-teman. Kelihatan? Itu berbunga.
Dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman, agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat. Baik, di sini kelihatannya cukup banyak bunganya teman-teman. Dan di sebelahnya juga ada dahan. Ini dahan primer teman-teman. Ini sekundernya. Dan semuanya berbunga dahan sekundernya. Kelihatan satu, semuanya berbunga. Ini juga berbunga. Semuanya di bawah juga berbunga teman-teman. Itu semuanya. Itu juga. Dan kita lihatkan ke bagian sana teman-teman. Bunganya cukup banyak. Ini saya lihatkan pada teman-teman. Cukup banyak teman-teman bunganya. Di atasnya juga ada. Ini bunga yang akan menjadi cikal bakal buahnya. Dan ini di bawahnya juga ada. Ini di bawah kaki saya. Semuanya ada. Di situ juga ada teman-teman. Dan sahabat tani semuanya ada. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Ini cukup banyak. Ya, ini juga cukup banyak teman-teman. Ini bunganya merata karena batangnya ini lurus datar, sehingga buahnya banyak. Bunganya juga banyak teman-teman. Ini hingga didapatkan bunga seperti ini. Ini langsung saja kita lakukan proses seleksi dari bunganya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini akan kita lanjutkan proses seleksinya nanti. Langsung kita lihatkan tempat yang lainnya. Baik, ini juga ada teman-teman. Ini cukup banyak juga bagian bunganya. Ini semuanya kelihatan batangnya merunduk ke bawah. Maka didapatkan bunga seperti ini. Cukup banyak dan bagus teman-teman. Ini semoga nantinya akan menjadi bakal buah. Sekejap kita lakukan proses seleksi. Ini cukup banyak bunganya. Ini kita lanjutkan nanti proses seleksi dari buahnya teman-teman, karena bunganya terlalu banyak. Ini kelihatan cukup banyak semuanya. Ini juga, dan semuanya ada teman-teman, dan sebelah sini juga ada. Walaupun dahannya masih kecil, tapi buahnya cukup besar-besar. Atau bunganya banyak teman-teman, di atas juga ada teman-teman. Semuanya merata. Kita lihatkan ke bagian samping sini. Baik, di sini teman-teman kita lihatkan cukup banyak juga bagian bunganya. Langsung saja kita lakukan proses penseleksian. Ini cukup banyak bagian dahannya sudah kokoh untuk menahan buah dari durian ini. Kelihatan cukup banyak teman-teman. Dan di sini juga ada bagian bunganya. Maaf agak silau teman-teman. Itu dan kita lihatkan ini hasilnya. Baik, saya akan melihatkan hasilnya teman-teman. Semuanya ini buahnya semuanya. Bunganya, bakal bunganya semuanya teman-teman. Kelihatan ini cukup banyak. Baik, sekian dulu dari channel Mario Tani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman, agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.